Hai sobatku, kali ini kami akan menjelaskan tindakan karantina hewan terhadap pemasukan sapi bibit dari Bima. Penasaran kan apa yang akan kami lakukan? Yuk ikuti kami. Sapi, gimana rasanya setelah istirahat semalaman? Sekarang giliran kalian, kami ambil darahnya ya. Tenang, gak sakit kok. Sabar ya, kita siapin peralatannya dulu. Tuh, gak sakit kan? Ini sampel darah kalian, nanti kita uji di laboratorium. Tugas penerima sampel akan melakukan pengecekan dan pengagendaan. Kakak ini sedang menguji sampel darah kalian untuk memastikan bebas dari penyakit brucellosis. Demikian sobatku, seluruh rangkaian tindakan karantina hewan terhadap pemasukan sapi bibit. Setelah dinyatakan sah dan lengkap dokumen karantina asal, serta hasil pengujian laboratorium menyatakan bebas dari penyakit brucellosis, maka selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan. Jangan lupa ya sobatku, tetap lapor karantina.